Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview atau akan membandingkan masker dari Sumo dan masker dari Sensi, ya. Dua-duanya ini tipenya ductile, ya, ductile 3 ply. Harganya kalau yang ini dia packagingnya 50 piece, harganya 150.000, sedangkan yang Sumo ini satu pack ini harganya 25 piece dan harganya sekitar 40.000. Ya. Oke, sekarang kita akan compare seperti apa isinya dan seperti apa perbedaannya, ya. Kalau yang ini Sensi ini dia warna putih, sedangkan Sumo ini dia ada 10 warna. Ya, dia ada berwarna-warna nih, ada 10 warna. Dan kalau Sensi ini yang saya tahu itu hanya baru masih ada warna putih, ya. Dan ini cukup viral dan terkenal. Jika kita menggunakan masker ini, bisa kita tambah cakep atau tambah ganteng dibandingkan kita menggunakan masker lain. Oke, sekarang kita akan lihat isinya. Perbedaannya masker ini, ya, karena saya belinya yang ductile, apa yang Sumo ini warnanya warna grey, dan saya akan compare sama yang warna putih, ya, yang Sensi ini. Oke, kita akan lihat apa perbedaannya untuk masker Sensi ini. Di sebelah kirinya ini dia ada logonya, ya, ada logonya. Kalau yang ini nggak ada, ya, Sumo ini nggak ada. Oke, untuk grid-gridnya ini juga mirip, dia gradiensnya juga mirip ini sama ini dibandingkan. Kita akan coba pakai, ya. Nah, ini Sensi ini. Di sini kita bisa lihat earlobe-nya ini juga sangat enak dipakai, ya, sangat enak. Tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar, ya. Di sini kita bisa lihat. Di sini juga sangat rapat, dapat melindungi muka dan hidung kita dari kuman-kuman bakteri dan debu. Selain itu, kita juga dapat bisa merasa nafasnya lebih lega. Jadi kalau misalnya masker itu harus yang comfort, proteksinya dulu, comfortnya dan stylenya harus ada tiga itu, ya. Kita bisa lihat isinya, nyaman nggak dipakai, terus kita tambah keren atau enggak, dan dia harus proteksinya sangat bagus, ya. Sekarang kita lihat yang masker ini Sumo. Dari segi desainnya dia sangat mirip dengan masker Sensi, hanya di sini dia ada 10 warna, ya, dia keluarkan 10 warna dengan warna yang berbeda-beda. Dia juga menggunakan earlob. Untuk pemakaiannya dia seperti ini. Ini semacam warnanya grey dan silver, ya. Di sini untuk pemakaiannya earlobnya, dari segi earlobnya dia juga nyaman, tidak terlalu kencang dan tidak terlalu kendor. Di sini tingkat kerapatannya pada muka kita itu juga sangat bagus, karena dia sangat rapat dan tidak ada celahnya. Atau celahnya sangat dikit dibandingkan dengan masker-masker yang lainnya. Jadi tingkat proteksinya juga sangat bagus, desainnya, stylishnya dapat, proteksinya dapat, harganya juga dapat. Harganya hanya Rp2.000 satu kali pakai dan nyaman, proteksinya bagus, comfort, nyaman dipakai dan stylish, ya. Keren pakainya, ya. Tuh, nyaman sekali. Antara Sensi ini dia lebih tipis, ya. Lebih tipis, ini lebih kaku dikit dibandingkan Sensi ini, dia lebih lentur, ya. Ini Sensi ini buatan Indonesia, kalau yang ini mungkin buatan China, ya. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini masker Sensi dan masker Sumo. Ini dia premium face mask, premium masker mereknya Sumo. Dia ada 10 warna, ya. Dia ductile shape, dust proof. Sedangkan yang ini Sensi mask, dia modelnya ductile juga face mask. Ini keluaran pertama nih, ya. Baru yang lainnya pada ikut-ikutan. Dan satu box ini, yang Sensi ini isinya 50 piece, harganya Rp150.000. Sedangkan Master Sumo ini, satu box ini dia 25 piece dan harganya sekitar Rp40.000, ya.
Di sini dia ada 10 warna. Sedangkan dakbil ini hanya satu warna saja. Oke. Di sini ada maskernya, perbedaannya. Di sini kalau yang sumo ini dia ada mereknya di sebelah kiri, sedangkan kalau sensi itu dia ada di sebelah kanan. Ya. Sensi. Kalau materialnya kita lihat di sini kayaknya lebih tebal ya. Masker sumo ini lebih tebal dan lebih kaku dibandingkan masker sensi ini, dia tipis. Oke. Ini dia. Dibandingkannya, kita bandingkan bagian luarnya ya. Jadi bagian luarnya ini untuk menahan droplet. Lebih tebal mana nih? Kurangnya kayak nggak jelas ya. Cuma kalau dilihat dari sini, kayaknya lebih tebal ini ya. Masker sumo. Oke. Okay. Lihat dalamnya. Bagian sini untuk menyerap air, bagian sebelah luar untuk menahan air. Untuk ukurannya persis sama ya, persis sama ukurannya. Tuh. Persis sama. Ini yang mirip banget yang sensi ya. Earupnya sama panjangnya. Oke okay guys, demikian review dari kami Ronatek mengenai perbedaan masker sensi dan masker sumo. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat kalian semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika kalian bertanya seputar masker ini. Oke, okay, sampai ketemu lagi di channel selanjutnya. See you guys.